sekarang niat ini paling penting. Sebelum azan subuh ini waktunya niat kok panjang banget. Sering. Ini harus niat. Niat minimal dalam hati puasanya besok dia akan puasa Ramadan. Niat di dalam hati puasanya besok. Besok hari dia akan berpuasa ya, Ramadan. Nah, niatnya ini tidak harus diucapkan. Ya, boleh diucapkan, tapi tidak manis, tidak harus. Misalkan kalau kita habis apa sholat tarawih, ya, itu kan imam biasanya mengucapkan apa? Nawaitu kopinya Taumatin, cuma ini tambahannya. Anhadai bumbu sepi, dan lain sebagainya. Itu ini untuk mengingatkan, boleh. Namain kopi arang itu gimana ceritanya? Niatnya itu masalahnya di dalam sini di komunitas orang-orang ucapkan orang boleh juga tidak sehingga niatnya di dalam hati waktunya kapan setelah adzan maghrib sampai sebelum adzan